Cakrawartin adalah raja sejagat yang melindungi dunia. Itulah sebabnya para cakrawartin digelari Cataraning Buana, artinya yang memayungi dunia. Prasasti Gandakuti menggelari Airlangga sebagai Cataraning Buana. Kertanegara juga menyandang gelar yang sama di Prasasti Sarwadharma. Anehnya, gelar ini tidak melekat pada Ratu Tribuana, malah disandang Gayatri. Ia digelari Cataraningrat alias yang memayungi jagat dalam negara Kertagama. Hebatnya, Prasasti Manjusri yang diterbitkan Aditya Warman pun mencatat Kerajaan Majapahit dalam kekuasaan Ibu Yang Mulia Raja Patni. Padahal, prasasti ini terbit 7 tahun sebelum Gayatri wafat. Suwanger, Ceh. Sampai tuwek, Ceh, berkuasa. Menurut saya, Gayatri menjadi cakrawartin tanpa tahta. Dan ini pemikiran original saya ya, yang belum pernah saya jumpai dimanapun. Mungkin itulah yang mematahkan kutukan Bubarada.